Hai, assalamualaikum, welcome back to Light On Project. So hari ni aku Salam Zaha. Hari ni kita nak buat review lagi. Nak buat review pasal apa? Hari ni kita nak buat review pasal menu baru McD. So menu baru McD pada hari ni ialah creamy cheese spicy chicken, which is baru lah keluar 2-3 hari lepas. Aku tengah-tengah scroll Twitter and then aku jumpa. So why not hari ni kita try review creamy cheese spicy chicken pula. So kalau kau tengok macam ni dia punya bungkusan dia. Aku je sambil alakat macam biasa. And then aku dah sediakan macam biasa air mineral sebelah aku. So jom kita tengok macam mana dia punya rupa. By the way, aku ambil ni creamy cheese spicy chicken with egg. Maksudnya yang ni ada telur. And kalau pasal lately McD banyak buat menu yang ada telur. Aku pun tak tahu kenapa, mungkin McD nak tease dia punya benjo, Mac benjo. So aku order lah yang tu sebab aku jarang sangat nak makan McD ada telur ni kan. So basically, so ni dia punya burger. Aku nak laki aja jatuh kan tadi tu aku. So ni dia punya burger and dalam ni dia dah letak cheese. Mungkin cheese tu pedas sebab creamy cheese spicy chicken kan. And dia letak telur and sedikit, aku tak sure ada mayonnaise ke tak. Sekejap aku buka. Okay, tak ada mayonis. Basically dalam ni just ada roti, cheese pedas, mungkin cheese pedas, aku tak rasa lagi. So air peti ayam, telur dengan sayur kubis, salad dengan sayur salad. So cuba saya, aku pun malas nak buka sos. So kita try rasa dulu. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, satu lagi. Okay, that's it. Wah. Okay, so apa yang aku boleh cakap pasal burger ni? Oh, okay. Okay, first bite aku makan benda ni. Terima kasih kepada kita punya sponsor hari ni iaitu Enna Food. Dapatkan dua produk daripada Enna Food iaitu Cookies Brownies Original Almond Chalk dengan rasa coklat yang pekat melikat, dan satu lagi produk daripada dorang iaitu Red VV Almond Nip dengan rasa velvet yang sebenar. So kepada sesiapa yang berminat, korang boleh tekan link di description untuk mendapatkan harga yang sangat berpatutan. Enna Food, smile at every bite. So, tak asal apa-apa. Okay, sebab aku tak gigit dia punya cheese ataupun sebab dia first bite. Second bite pun tak rasa apa. Third bite pun aku tak rasa apa. Tapi bila habis third bite aku tu, aku baru dapat rasa dia punya pedas tu. Tapi tak adalah pedas sangat. And aku dapat rasakan dia punya pedas tu bukan datang daripada cheese dia, tapi dia sebenarnya daripada patty dia. And patty dia, kalau apa nak tengok, apa nak tahu macam mana rupa patty dia, apa pernah tengok Mexican tak? Yang selalu orang beli tu. Okay, Mexican. Tapi make chicken yang telah dipedaskan. Maksudnya dia letak rempah something lah bagi dia punya patty dia tu pedas. And aku tak letak sos, tapi pedas dia tu adalah juga sikit. And sayur dia tu tak banyak sangat. And kalau hampa jenis yang tak makan sayur, sesuai lah burger ni untuk hampa sebab hampa tak payah kelas sayur banyak sangat. And dia punya telur tu biasalah, macam makan menju lah, rasa telur lah. Tak ada apa-apa special pun dia punya telur. So overall untuk burger McD ni, aku boleh bagi 3.5 bintang. Sebab apa? Sebab dia dapat 3 ni sebab dia menepati cita rasa aku lah, which is pedas. Aku makan pedas sikit. So dia pedas but tak adalah pedas sangat pun. Dia punya pedas tu rasa lepas lah nak makan, baru rasa. And then dia just pedas biasa-biasa je, boleh makan. Sebab dia dapat 3.5 bintang ialah sebab dia literally memang macam McChicken. Siapa yang tak pernah makan McChicken tu pergi order McChicken, bertengok open McChicken macam mana. Dia macam McChicken, cuma dia improvise. Dia bagi dia punya patty dia tu pedas sikit. Ada rempah apa dia letak, aku tak tahu. Dia pedas sikit. And then cheese, dia letak cheese. Then dia letak telur. Which is kalau betul tak order yang ada telur, tak ada telur tu. So itu saja ingredient yang menyebabkan terjadinya creamy cheese spicy chicken ni. And roti dia pun bagi aku biasa-biasa je, tak ada apa sangat pun. Aku rasa kalau apa nak tambahkan lagi dia punya pedas, better makan dengan sos aku. Sebab aku macam aku tak makan dengan sos. So mungkin pedas dia tu kurang sikit. So kalau apa nak rasa yang pedas lagi, makanlah dengan sos. So that's it untuk video kali ni. And kalau apa ada benda untuk kami try dan review, boleh komen dekat ruang komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Light On Project. That's it. Bye. Go. Okay, jap. Okay, aku baru lepas makan bagi creamy cheese spicy chicken tu. And surprisingly, benda tu sedap sebenarnya.
So bila aku makan tadi, aku makan and bau kupasan. Yang sebenarnya cheese itu bukan cheese yang kita duk beli kat supermarket yang petak tu, yang letak atas burger, stepet macam tu, klepet macam tu. Dia cheese yang sos, bukan cheese yang pieces-pieces. And surprisingly, sos cheese tu juga adalah sos yang pedas. So bila hang gabungkan patty ayam tu yang pedas tadi tu dengan cheese tu, dia macam complement each other. Maksudnya macam memang kena, memang ngam lah dia punya combo tu. So tadi aku cakap 3.5 bintang kan, so aku ubah lah sekarang, aku letak 3.5/5 bintang. Sebab punya dia above expectation aku. Aku ingat ke dia just dah nampak gah dekat dalam kerja-kerja TV, dekat Twitter pun semua. So kudus lah kepada McD sebab bawa masuk menu baru ni. Kepada siapa-siapa yang nak dapatkan creamy cheese spicy chicken ni, boleh dapatkan dekat McD berdekatan dah. Semua McD dah ada dah, jangan risau. So dapatkan sekarang kalau nak asal. And nilai lah sini macam mana dia punya pedas, tapi pedas dia tu tak adalah pedas yang mana-mana. Kalau hang jenis hardcore makan pedas, so benda tu biasa je bagi hang. Pedas yang mild-mild saja. So that's it. Bye.